Bro, kira ada Jang bagus juga ya. Jang jadi analisis. Cakap kat Nuzi, belajar dulu deh. Belajar dulu. Bro, kau rasa asal jadi drop, bro. Jujur lah saya cakap kan. Saya bukan nak burukkan lah. Mana Saya. Ron? Tak, belum lagi doh. Aku ada sih Galaxy ni. Okay, tak apa. Aku tak nak. Jap. Nak bertanda. Time dia dekat C tu, dia pun tak perform guys. Saya rasa diorang online, offline. Kalau pakai handphone Android, diorang tak boleh. Ah, tu lah yang saya dapat rasakan lah. Tapi kalau diorang online, pakai lagi. iPhone, boleh, boleh. Diorang perform gila. Dengan apa lagi? Dengan Arul? Tu yang saya dapat ni lah. Yang saya dapat rasakan lah. Sebab saya, jujur lah time yang C tu kan. Ya time see you tak ada pun macam kita orang macam orang-orang tengok tip TV ni lah biasa tak ada bergaul kan. Tapi bila dia meletup dekat PMPLC tu kan, PMPLC PMPL lah, itu lah ramai orang kenal lah Ruzi Ruzi Ruzi. Sebab apa tengok dia punya rotation kan, cara dia fight semua gempak kan. Iya tu. Time langgar kat rumah simpang, wah, aku lag. Eh gila, kau tahu tak, nasib baik saya punya fighter semua dapat clutch team Doozy tu. Team Infinity tu. Tahniah bro, aku sampai menjerit bila korang makan ayam bini aku pas. Apa ni, bini ke apa, bina. Bina aku pas jerit balik kat aku, dol. Oh, bini. Baik dorong tetap kuat walau dikecam macam-macam, semoga layak grand final. Amin. Saya tak buat apa. Kalau orang kecam kita tak payah ambil peduli pun. Kita buat bodoh je. Tak ada guna kita nak layan diorang. Diorang dapat apa kan? Diorang tak dapat apa pun kecam kita. So kita pun tak rugi apa pun. So kita buat bodoh je. Nak kecam, kecam lah. Nak marah, marah lah kan. IGL sama ke dengan PMGC? Tak, IGL hari pertama okey. Hari kedua sampai map keempat tu okey, lepas tu map kelima, map keenam pun saya terbawa. Sampai hari hat tu, alhamdulillah lah, comeback terus lah demo. Alhamdulillah, lepas tu dengan bantuan kawan-kawan, tim-tim jugalah kan. Dia sedar, dia kalau bagi pendapat saya, kalau nak jadi IGL, jangan terlalu banyak fikir. Kalau kau terlalu banyak fikir, dia ada team ni, dia ada team tu, dia team ni rotation macam ni, team ni rotation macam tu, team ni main kat situ, kau jadi takut-takut nak main. So kau nanti kat otak kau fikir, depan ni ada orang, depan tu ada orang, depan ni ada orang. So better korang tak payah fikir, korang tengok je. Circle pertama, circle kedua, circle ketiga, mana yang kau boleh masuk awal, mana yang kau rasa boleh kau ambil fight. Situ kau fikir macam tu. Kalau saya prinsip saya jadi macam tu. Saya tak nak fikir-fikir ya. Budak di main sini ke, budak turun dari sini ke, saya tak nak fikir. Sebab apa? Setiap kali game, mindset team lain, mindset team dia berfikiran lain lah, lain lah. Kadang-kadang dia nak main sini, lepas tu next game dia nak main situ. So korang tak payah fikir dia main situ, korang tak payah. Yang penting scout, tengok, kosong masuk. Scout, tengok, kosong masuk. Tu je.